Ini sahabat, masih ada tempenya ya, jadi yang sepat. Halo, assalamualaikum sahabat, bersama saya. Selamat sore sahabatku ya. Saya gini mau mana sih ini sahabatku? Saya mau meh. Hah? Suka ya wah. Oh. Mau ngambil sekor kelodang sahabatku. Mau manasin ini buat nenek sahabatku. Jadi ceritanya nenek mau minum longca sahabatku ya, ini kayak gini ya, dipanasin dulu di sini sahabatku ya, dimanasin di microwave ya, soalnya maklum orang tua nggak mau sejuk kayak gitu. Panasin dulu ya sahabat, makan ini bersama nenek ya, sendiri nggak habis, jadi coba ada buah, makan buah sore naga. Rupanya naganya putih sahabatku. Nah ini dia sahabat, ini sayur sawi pahit ya sahabatku, ini buat nenek bersama wortel. Dan karena nenek nggak suka, ini buat saya sahabatku. Di sini ada tempe. Entah saya mau dimasak apa, ayo diikuti selanjutnya sahabatku. Pokoknya dimasak plang plung plang plung jadi deh. Dan saya sambil makan ya sahabatku, makan buah naga sahabatku, manis. Ayo kan. Nah ini sahabat, masih ada tempenya ya, jadi yang separuh saya bikin tempe mendoan buat sendiri ya sahabatku ya, dimakan sendiri. Bikin tempe mendoan sendiri sahabatku ya, ada tempe sisa, jadi dibikin sendiri buat lauk sendiri sahabatku. Misalnya kita kadang kita kan ya juga bosan ya makan ayam makan ikan sahabatku ya, jadi ada tempe digoreng kayak gini ya. Sudah jadi deh, jadi deh tempe mendoan ala-ala sendiri ya. Mendoan ala saya sahabat. Sudah matang ini tempe mendoan saya guys, buat makan sendiri. Nah sahabat, ini buat moseng sayur ya sahabatku ya. Yang sebelah sana buat nenek, yang sebelah sini buat saya. Nah ini sayur saya masukkan ya, masih tetap yang sama. Kalau dongkong bumbunya cuman bawang sahabatku. Mohon maaf ya videonya ya, salah-salah aja nggak apa-apa ya, yang penting ada video sahabatku. Mau gimana lagi, karena saya di sini tuh ikut majikan ya sahabatku ya. Nah ini ban saya, karena saya nggak mau yang itu sahabatku ya, nggak mau lembek, kalau nenek itu kan harus lembek. Jangan lupa dioseng-oseng kayak gini. Saya pakai ini brokoli hijau sahabatku ya,
karena nenek nggak mau itu brokoli itu, jadi yang makan saya sendiri sahabatku. Nenek hari ini sayurnya kaijo. Jadi kami tambahkan air karena ini saja ya, biarkan dua kompor menyala sahabatku ya. Nah, sahabat, ini sayur buat nenek ya, sayur kaijo ya sahabatku ya. Jadi kami campur-campur kayak gini ya. Sau 100亿元人民币，创出新高，显示疫情之后快递行业仍。